Ya, sementara itu, saudara, seluruh sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Bengkayang saat ini belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, sekolah-sekolah SMA dan yang setara hanya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan telah berjalan satu semester. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 atau SMA Negeri 1 Kabupaten Bengkayang, satu dari seluruh SMA di Kabupaten Bengkayang yang belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh atau 100%. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, syarat yang harus dipenuhi saat dilakukan pembelajaran tatap muka tersebut seperti minimal 80% tenaga pendidik divaksin. Siswa juga divaksin hampir menyeluruh dan lansia yang telah divaksin mencapai 50%. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang, Dik Narita, mengatakan SMA di Bengkayang termasuk sekolahnya tidak dapat melakukan tatap muka secara penuh. SMA 1 untuk kapasitas 100%. Hanya disayangkan karena keterimaan dari lansia, vaksinasi lansia yang masih di bawah 50%. Di Kecamatan Bengkayang itu sendiri baru 21% lansia yang sudah menerima dosis vaksinasi secara lengkap. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang, Dik Narita, mengatakan pihaknya selalu siap melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% apabila diperbolehkan pemerintah. Dan selama pembelajaran tatap muka diperbatas dilakukan, tidak ada satupun kasus COVID ditemukan di SMA Negeri 1 Bengkayang.